warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjat setinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini dapat kita bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menjalankan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, sebuah kitab ringkasan sirah yang diambil daripada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah majlis kali yang pertama kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan jika diikutkan majlis syarahan kitab ini, kita telah pun sampai ke dalam majlis yang ketiga pada malam ini. Cuma sebelum itu, sebagai mukaddimah pengenalan awal, saya nak kupas sedikit berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Walaupun mukaddimah ini tidak berkaitan dengan tajuk, tetapi hari ini adalah bersamaan dengan 16 Mei 2019, yang mana di negara kita ini disambut Hari Guru. Bahkan sekiranya saya tak silap, mungkin satu dunia juga kot menyambut pada tarikh yang sama ataupun di negara kita sahaja. Sebenarnya kalau kita ikut dari sudut perbahasan cara ulama'-ulama' terdahulu, dalam erti mereka memuliakan dan menghormati guru-guru mereka, mereka tidak menjadikan hari-hari yang tertentu sebagai hari untuk mengenang jasa guru. Tetapi kalau kita lihat sebagai teladan daripada contoh Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang mana kita tahu Imam Ahmad Ibn Hanbal ini dia adalah anak murid kepada Al-Imam Syafi'i dalam permasalahan hukum hakam fiqah. Dan Imam Ahmad setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, beliau dilihat selalu mendoakan kepada Imam Syafi'i ini setiap kali selepas beliau mendirikan salat. Maknanya selepas tamat sahaja salat, dia seakan diangkat tangan, "Ya Allah, kau ampunkanlah Al-Imam Syafi'i, rahmatilah beliau," sekian dan sekian. Doa-doa kebaikan. Ini dilakukan saban hari. Maka mendoakan kebaikan untuk Tok Guru adalah dilakukan saban hari demi hari, bukan pada hari-hari yang tertentu sahaja. Lalu anak kepada Imam Ahmad ini, dia tanya, yang bernama Abdullah. Dia kata, "Ya Abati," dia kata, "wahai ayah, kenapa aku lihat kau setiap hari mendoakan kepada Al-Imam Syafi'i?" Maka jawab Imam Ahmad, "Asy-Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lil-badan." Imam Syafi'i ini ibarat matahari kepada dunia, yakni matahari yang menyinari keseluruhan penduduk bumi. Wakal afiyati lil badan, dan Imam Syafi'i ini boleh diumpamakan afiat pada tubuh badan, yakni kesihatan pada tubuh badan. Maka di situlah betapa beliau memuliakan gurunya yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Selain daripada itu, contoh yang dapat kita lihat dalam kita mengenang jasa guru-guru, pertama sekali adalah kita katakan sebentar tadi, mendoakan kebaikan untuk guru-guru kita setiap hari. Yang kedua, antaranya ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang mana kalau kita lihat Imam Al-Muzani adalah anak murid kanan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebut dan mensifatkan gurunya, kalau tuan-tuan membaca dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi menterjemahkan biografi Al-Imam Al-Muzani ini dengan pujian-pujian yang begitu hebat. Dia kata imam, dia kata alim, dia kata sekian, puji-pujian dengan pelbagai pujian yang begitu besar kepada Al-Imam Al-Muzani.
maknanya Al-Muzani itu sendiri adalah tokoh yang hebat. Orang kata dia wara', orang kata dia zuhud, orang kata dia tawadha', orang kata dia alim, orang kata sekian dan sekian. Tetapi dinukilkan satu ungkapan daripada Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Dia kata, ana khuluqun min akhlaqish Syafi'i. Aku ni hanyalah satu akhlak daripada akhlak-akhlak yang terdapat pada peribadi Imam Syafi'i. Maknanya walaupun dia telah dianggap sebagai tokoh besar dalam kalangan masyarakat, tapi dia tak pernah lupa kepada tok guru dia yang menghasilkan peribadi macam dia. Dia tak kata aku ni level Asy-Syafi'i, tapi dia kata khuluq min akhlaq. Seakan satu juzuk daripada keseluruhan juzuk-juzuk yang begitu banyak. Maka demikianlah kalau kita menisbahkan suatu kebaikan kepada guru yang kita berikan kebaikan tersebut adalah antara cara kita menghargai guru-guru kita. Jadi inilah sebenarnya anjuran-anjuran yang kita berikan kepada masyarakat supaya memperbanyakkan doa kepada guru-guru, dan juga kita menisbahkan akhlak atau kebaikan yang guru kita berikan kepada kita kembali semula kepada diri mereka itu. Wallahu ta'ala alam. Dan pelbagai lagi contoh-contoh lain yang jika ingin disebutkan, tetapi kita menyatakan itu pun telah memadai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya pada malam ini bukanlah sengaja sebenarnya nak berbaju Melayu, bersampin apa semua. Tetapi disebabkan saya tadi ada program bersama dengan YB Timbalan Menteri Kewangan, maka menyebabkan saya perlu berpakaian rasmi sebeginilah. Jadi dan baru sahaja selesai di tamu hotel sebentar tadi di Kampung Baru. Saya pun dalam 8.40 tadi baru bergerak ke sini. Jadinya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tanpa kita membuang masa, disebabkan malam ini kita bermula awal dan insya-Allah kita juga akan habis awal. Kerana saya tahu ramai yang nak beribadat panjang lagi pada malam ini. Jadi saya tak sesuai kalau saya ganggu masa-masa ibadat tuan-tuan semua. Dan saya juga menyarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, ambil dan rebutlah peluang untuk kita sama memperbanyakkan amal soleh di dalam bulan yang berkat ini. Dan seperti yang disebutkan oleh guru kita semua, Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Kamil bin Jamilin, yang mana beliau katakan dalam isu salat tarawih ini, yang pentingnya adalah kualiti salat kita dan bukan pada kuantiti berapa banyak yang kita lakukan. Kerana ramai yang tak habis lagi berbalah isu 20, isu 8 dan seumpamanya, tetapi dia mengabaikan kualiti salat. Sepatutnya kita menjadikan salat kita berkualiti. Dan sebenarnya antara tanda kualiti salat adalah salat tu didirikan dengan lama, bukan didirikan dengan begitu sekejap. Itu seakan kita nak pergi betul daripada salat. Sedangkan salat bersifat seperti yang dikatakan oleh Nabi, arihna biha ya Bilal, bagilah kami ni rehat dengan salat wahai Bilal. Maknanya dalam salat tu kita rehat, biar ada rasa tenang dan seumpamanya. Itu antara part untuk kita menambah kualiti di dalam salat. Baik, dalam majlis yang ketiga kita bagi menghuraikan berkaitan dengan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, kita masuk ke dalam perbahasan yang baharu pada malam ini sebenarnya. At-ta'arifu bi kitab Zadil Ma'adi fi hadi khairil ibadi Ibn al-Qayyim. Pengenalan berkenaan dengan kitab Zad al-Ma'ad fi hadi khairil ibad bagi Al-Imam Ibn al-Qayyim. Al-Imam Ibn al-Qayyim. Dahulu pada perbahasan-perbahasan dalam dua kuliah yang lepas, kita telah menceritakan berkaitan dengan topik dalam kitab ini, dan juga kita telah ceritakan berkaitan dengan tarjamah ataupun biografi Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Dan pada malam ini kita akan masuk ke dalam pengenalan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Maka ini yang kita akan cuba kupas pada malam ini dalam tempoh yang berbaki beberapa minit yang adalah kepada kita. Saya bacakan apa yang disebutkan di dalam
buku ataupun di dalam teks yang ada di tangan saya ini, ahammiyatuhu, iaitu kepentingan kitab Zadul Ma'ad ini. Kata pentahqiq ataupun yang meringkaskan kitab Zadul Ma'ad ini, aula Ibnul Qayyim fi kitabihi Zadul Ma'ad fi hadiy khairil ibad janib hadiy an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi al-qism al-akbar wal ahammiyyah al-balighah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan keutamaan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi hadiy khairil ibad ini berkaitan dengan sudut petunjuk Nabi SAW dalam ibadat-ibadat Nabi SAW dengan fokus yang begitu besar dan juga dengan begitu mendalam. Maknanya seakan disebutkan di sini dalam kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, atau saya minta maaf, dalam kitab Zadul Ma'ad yang diberikan keutamaan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim adalah pada sudut ataupun pada bahagian fiqh, yakni pada bahagian ibadat-ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, wa zada ila zalika janiba muamalatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah juga sudut yang kedua, iaitu sudut yang berkait rapat dengan muamalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi ibadat diberikan penekanan yang begitu besar, dan yang kedua adalah sudut yang berkaitan dengan muamalat. Muqassiman kilaihimal ibadati wal muamalati hasbat taqsimil fiqhi. Dan dibuat pembahagian antara dua skop tersebut. Yang pertama tadi skop ibadat, yang kedua skop yang berkaitan dengan muamalat. Dan cara penyusunan pembahagian antara kedua-dua skop ini, Imam Ibnul Qayyim susun dari sudut pembahagian fiqh. Kalau tuan-tuan melihat kitab-kitab yang disusun mengikut pembahagian-pembahagian fiqh, maka kita seakan dapat lihat yang pertama kitab As-Salat, kitab salat satu. Kemudian kitab pertama sekali biasanya lah kitab Ut-Taharah, kemudian kitab Ut-Salah, kemudian barulah masuk ke bab-bab yang lain. Maka itu cara penyusunan kitab-kitab fiqh, dan seakan beginilah caranya Al-Imam Ibnul Qayyim menyusun kitab Zadul Ma'ad ini dengan membahagikan ia kepada dua skop. Yang pertamanya ibadat, dan ini yang diberikan penekanan yang lebih kuat, dan yang keduanya adalah berkait rapat dengan muamalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan atau kepentingan yang pertama kitab Zadul Ma'ad ini. Yang keduanya, kama tamayyazal kitabu bisuhulati ibaratihi wa jazalatiha. Sebagaimana kitab ni antara ciri keistimewaannya yang membezakan ia dengan kitab-kitab yang lain adalah suhulah ibaratih, iaitu dari sudut petikan-petikan ataupun ayat-ayat yang diguna pakai adalah dengan bahasa-bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Selain dari bahasa yang mudah, dia kata di sini wa jazalatiha, dan juga jazalatiha ai fasahatiha wa balaghatiha, dari sudut fusha, iaitu ditulis dengan bahasa yang fusha, bahasa baku, bukan ditulis dengan bahasa ami, bahasa pasar, sebagaimana yang biasa dalam pertuturan orang Arab. Wa jamali lughatihi wa asalibihi wa tanawwu'iha. Demikian juga kecantikan bahasa dan uslub, dan juga ciri-ciri yang terdapat di dalam kitab kita ini. Fataratan yasuku Ibnul Qayyim al-kalama mursala. Kadang-kadang Imam Ibnul Qayyim dia menceritakan sesuatu kisah ini secara mursal. Mursal ni dalam bahasa mudahnya secara ringkas, dia potong-potong sedikit, dia tak cerita begitu detail. Tapi dia ceritakan poin-poin yang penting sahaja. Macam kita lah, kita tak ceritakan dalam kuliah kita sebagai contoh kalau satu kisah tu semua secara detail. Tetapi kadang kita ringkaskan, tetapi intipatinya tetap sama. Kemudian kata penulis kitab kita ini, wataratan yakussuhu ka ahsani qas. Dan kadang-kadang Imam Ibnul Qayyim menceritakan sesuatu kisah itu seperti dia adalah tukang kisah yang paling bagus sekali.
Maknanya dia cerita dengan begitu detail, dia cerita dengan begitu mendalam dan seumpamanya. Wataratan, dan kadang-kadang yazkuruhu bidalilihi wa burhanih. Dia menyebutkan berkaitan dengan dalil sesuatu kisah ini berdasarkan dalil-dalil dan juga bukti-bukti yang lain. Maknanya jika ada satu kisah tu, kadang-kadang dia letak dalil, iaitu kadang dia cerita secara ringkas, kadang dia cerita dengan begitu detail, dan kadang-kadang dia letakkan sekali setiap hujahan-hujahan tersebut dengan dalil-dalil daripadanya. Wataratan biikhtisar wa ijaz wa ibaratin jami'atin likasirin minal mabahisi ragma hajmil kitabil kabir nisbiyan. Dan kadang-kadang beliau meriwayatkan sesuah kisah itu dengan begitu ringkas dan begitu padat, dengan pernyataan-pernyataan atau ucapan-ucapan yang begitu lengkap, yang menghimpunkan banyak perbahasan-perbahasan di dalam satu-satu kalimah. Ragma hajmil kitabil kabiri nisbiyan. Okey, meskipun saiz kitab ini secara nisbahnya begitu begitu besar. Maka poin yang kedua ini nak menceritakan bahawasanya dalam kitab Zadul Ma'ad ini, Imam Ibn Al-Qayyim menggunakan bahasa-bahasa yang begitu mudah dalam penulisan kitab ini. Jadi sesiapa yang membacanya dapat dilihat bahawasanya beliau mempunyai daya ataupun kehebatan menulis yang tersendiri bagi menarik minat orang untuk membaca kitab yang ditulis oleh beliau tersebut. Perkara ini sebenarnya perlu diambil penting bagi mereka yang ingin belajar berkaitan dengan isu penulisan buku ataupun penulisan-penulisan kitab. Kadang-kadang seseorang itu boleh jadi mempunyai ilmu yang tinggi, iaitu dari sudut hafalan dan dari sudut kekuatan hujah yang ada dalam pemikiran beliau. Tetapi bila beliau nak deliver ataupun nak sampaikan melalui penulisan, maka hal tersebut dilihat orang susah nak tangkap kerana dia tidak ada skill ataupun kemahiran yang begitu tinggi dalam bab-bab penulisan. Sebab itu kita lihat kadang-kadang ada sebahagian pendakwah ataupun penceramah, dia kalau dalam bab-bab penulisan ini maka dia kurang. Ini pun adalah suatu sebenarnya kemahiran yang perlu dipelajari oleh sesiapa sahaja yang ingin berdakwah dengan mempelbagaikan cara atau proses dakwah mereka. Kerana sebahagian kita ini, kita lihat dia ada ilmu tetapi dia tidak pandai bercakap untuk menyampaikan ilmu tersebut. Tetapi ada orang yang kadang-kadang tidak ada ilmu, itulah yang Allah rezekikan dia pandai bercakap. Lalu dia pun banyak bercakap dan banyaklah tersilap. Dan kadang-kadang ada orang Allah rezekikan dia dengan ilmu yang luas, tetapi dalam hal berkaitan dengan isu penulisan untuk dia menyampaikan ilmunya tersebut melalui medan penulisan, dia didapati mempunyai kekurangan lah. Tuan-tuan, kita pun boleh faham hal ini. Saya yakin tuan-tuan ada Facebook. Facebook ni more kepada penulisan sebab kita menulis. Dan kadang-kadang apa yang kita cuba nak tulis tu bagus, idea kita ada. Tapi dengan apa nama bahasa yang kita gunakan tu, kadang-kadang bahasa yang tidak sesuai. Iaitu bahasa yang terlalu kosong. Orang baca pun, tambah bila orang tengok part continue reading, orang tak baca dah. Maksudnya sebab dia nak kena tekan lebih-lebih, dia malas nak baca dah. Jadi dia tengok scroll-scroll gitu je. Jadi sebab itu kalau penulisan-penulisan yang ilmiah perlu digunakan dengan gaya bahasa yang begitu, gaya bahasa yang menarik, supaya kitab-kitab ataupun kita punya penulisan ini boleh dibaca dengan begitu begitu baik. Jadi sebab itu kadang-kadang ini pun perkara yang penting tambah-tambah bagi para pendakwah ataupun bagi para asatizah. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz ni menulis, titik pun tak tentu ke mana pergi. Mana dia punya mula huruf, mana dia punya koma pun tak ada. Dia main tulis je. Jadi dia tulis macam dia bercakap. Sebenarnya penulisan tak sama dengan bercakap. Bercakap ni kena ada cara yang lain. Menulis pun cara yang lain. Ini dia tulis, kita tak jumpa mana titik dia satu. Macam kalau tuan-tuan pergi ke atau baca kitab-kitab Arab, kita tak jumpa mana khabar dia. Tak ada daripada awal lagi. Tapi khabarnya mana?
Dia tak sampai apa yang dia cuba nak sampaikan. Jadi sebab itu kita dalam hal ini perlu kepada skill yang begitu lebih lagi lah. Sebab itu ada sebahagian orang dia sebut bahawasanya seseorang itu jika dia nak pandai menulis, dia kena banyak membaca. Jadi sebab itu kita banyakkanlah membaca. Kerana di dalam pembacaan insya-Allah kita akan dapat metod yang betul bagaimana cara penulisan-penulisan kitab dengan lafaz yang tersusun dan dengan bahasa yang mudah difahami. Baik. Jadi ini antara ciri keistimewaan yang terdapat di dalam kitab Zadul Ma'ad, tamayyazal kitabu bisuhulati ibaratihi wa jazalatiha. Bahasa dia bahasa yang mudah dan bahasa dia bahasa yang fasih, yang jelas untuk orang faham. Tambahan pula kita dari sudut macam Ibn Al-Qayyim, bila dia tulis kitab, maka orang siapa-siapa pun boleh mudah untuk membaca kitab-kitab dia. Kerana dia tak gunakan bahasa yang bombastik. Dia tak guna bahasa-bahasa tinggi. Macam tu jugalah yang sepatutnya kita belajar kalau kita nak menulis sesuatu. Baik. Poin yang ketiga, antara ciri keistimewaan yang terdapat di dalam kitab kita ini adalah kadzalika ishtamala al-kitabu ala fawaida wa nukatin wa lataif la yakhlu minha babun wala faslun. Demikian juga kitab ini mengandungi beberapa faedah-faedah dan perkara-perkara lain yang penting, tetapi tidak sunyi daripadanya bab dan juga fasal. Menunjukkan jika adanya perkara-perkara yang penting, beliau letakkan bab yang khas kepada perbahasan tersebut dan diadakan fasal yang khas, iaitu adanya bab, adanya fasal yang tertentu dalam memberikan penjelasan berkaitan dengan isi kandungan yang cuba disampaikan. Dan diletakkan tafsiran dan huraian melalui bab-bab tersebut fadlan an tarjihatihi wa ikhtiyaratihi, berbanding daripada beliau mentarjih dan meletakkan pilihan-pilihan pandangan yang dianggap sebagai mukhtar di sisi beliau. Yakni daripada beliau mentarjih mana satu pandangan ataupun daripada beliau memilih mana satu pandangan-pandangan, beliau lebih meletakkan faedah-faedah yang diperoleh daripada sesuatu perbahasan. Dan demikian juga beliau turut menyentuh lihikami syari'ati wa ila li ahkamiha, hikmah-hikmah pensyariatan sesuatu ibadat dan juga illah-illah yang berkaitan dengan hukum hakam daripada sesuatu ibadat tersebut. Kemudian qala ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, telah berkata al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, kitabu Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibad, ataupun di sini disebut kitab Zadul Ma'ad fi huda khairil ibad, arba'u mujalladat wa huwa kitabun azimun jiddan. Kitab Zadul Ma'ad ini mempunyai 4 jilid, kata Imam Ibn Rajab al-Hanbali ini pada zaman dahululah, iaitu semata-mata kitab ianya 4 jilid. Tetapi sekarang ini kitab ini telah ditahqiq, telah ditakhrijkan hadis-hadisnya, telah ditambah beberapa perkara yang faedah-faedah yang tidak terdapat di dalam kitab, menjadilah dia lebih daripada 6 jilid, ataupun overallnya ada lebih kurang 7 jilid dalam cetakan yang terbaharulah. Baik. Dan kata Ibn Rajab, wa huwa kitabun azimun jiddan, ini adalah kitab yang begitu agung, kata Ibn Rajab. Ibn Rajab ni siapa? Dia anak murid kepada Ibn Al-Qayyim. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama dahulu, merekalah yang menjadi pewaris legasi kepada guru-guru mereka, iaitu mengembangkan, menebar luas, mengajarkan dan seumpamanya. Kadang-kadang kita ni tok guru kita buat kitab, tapi kita mengaku kita anak murid dia tapi tak mengajar kitab dia. Macam tu lah. Sebaliknya pula apa yang kita buat? Kita buat kitab baru, kita mengajar kitab kita. Sedangkan tok guru kita ada kitab sendiri. Jadi maka tok guru tu dia jadi malap lah. Jadi sepatutnya kalau ada, ajar kitab-kitab tulisan tok guru. Sebab itulah yang diamalkan oleh mazhab Abu Hanifah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat, bezanya madrasah ataupun metod cara
kelompok Abu Hanifah ni dengan dia punya anak murid, dengan bezanya cara Imam Malik dengan anak-anak murid dia dapat dilihat dengan begitu ketara. Kalau kita lihat Abu Hanifah masa majlis dia mengajar, dia suka orang kata open discussion. Perbincangan tu terbuka. Siapa yang nak tanya, kat tangan. Siapa yang nak bincang, kat. Siapa yang nak bagi jawapan, bagi tahu. Siapa yang nak berbeza, silakan. Macam itu. Jadi bila buat budaya macam itu, dia jadi hidup. Adapun kita pula, bila buat budaya macam tu, dia jadi mati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila ustaz tanya, seorang tak jawab. Macam saya tanya soalan lah. Macam saya kata, aku cakap seorang ke? Kata macam tu. Tapi inilah yang banyak kali dirasakan. Lepas tu jawapan-jawapan yang klise yang kita biasa dengar, kami bukan apa ustaz. Kami takut kalau kami jawab, kami silap dalam jawapan, maka kami malu. Dia lebih malu ke dalam keadaan dia tak tahu jawapan daripada dia malu dia jawab silap? Mana satu sikap kita sepatutnya? Sikap kita ni malu bila jadi jahil ke sikap malu bila kita cuba nak bertanya? Patutnya kita lagi malu bila kita ni jahil. Tapi orang kita ni macam dia tak malu dengan, tak malu ke jahil ni? Kalau macam kita tak pakai baju, malu ke tak malu? Malu. Macam tu sepatutnya kalau kita jahil, kita malu, macam tu lah perasaan. Tapi dia sanggup simpan perasaan malu dia hanyalah sebab kenapa? Kerana dia takut nanti orang kata dia tak tahu. Biarlah aku jahil pun. Ha, jadi kadang-kadang saya kena sebut juga. Kalau kita macam ada soalan yang ditanyakan oleh ustaz-ustaz, kalau boleh silalah jawab. Biarlah kita rasa malu ke tak malu ke, tapi jawablah. Macam kadang ada sebahagian-bahagian tempat, utamanya masjid lah. Saya pergi situ memang saya dah berniat, cita-cita saya memang saya kata saya pergi masjid ni memang saya takkan tanya soalan lah. Sebab apa? Kita dah tahu jawapannya. Tengok kiri, tengok kanan, nyap, tak ada apa. Saya kata Allah, tak apalah. Jadi bila kita cakap tegur orang, dia kata awak tu muda lagi. Tapi kalau kita tak tegur, kita kan kita nak biarkan budaya tak sihat ni dalam kalangan masyarakat. Jadi sebaiknya kita usaha. Kalau kita nak lihat macam mana metod pengajian Imam Abu Hanifah dengan dua anak muridnya yang agung, iaitu Al-Qadi Abu Yusuf dan juga Al-Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani rahimahumallah, mereka ini saling banyak untuk berbahas. Dan kalau tuan-tuan lihat, sebenarnya banyak sungguh perbezaan pandangan dua anak murid ini dengan Abu Hanifah. Beza sungguh. Maknanya macam seakan Abu Hanifah kata A, dia orang kata B. Bukanlah dia kata Abu Hanifah kata A, dia kata A plus, tak. Dia kata B. Menunjukkan pandangan tu memang pandangan yang berbeza. Macam seakan ada isu yang Abu Hanifah kata sah, mereka kata tak sah. Bila ada isu yang Abu Hanifah kata boleh, mereka kata tak boleh. Macam itulah perumpamaan. Tapi ajaibnya, tuan-tuan pernah lihat ke adanya mazhab Muhammad bin Hasan Syaibani ataupun mazhab Al-Qadi Abu Yusuf? Kita tak jumpa mazhab fiqah sebegitu pun. Mereka dengan rasa rendah diri menisbahkan diri mereka kepada mazhab tok guru mereka Abu Hanifah. Jadi ini yang dapat kita lihat macam perbahasan ulama-ulama dahulu. Saya ada terbaca dalam sebuah kitab, sekiranya saya tidak silaplah, syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita sebahagian besar dari kalangan kita tahu yang Al-Aqidatul Wasitiyah ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Biar saya jawablah sebab saya tak takut orang tak jawab. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ada syarahan beliau ke atas Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Yang menariknya pada mukaddimah At-Tahqiq, dalam mukaddimah kitab tersebut, pentahqiq itu menyenaraikan beberapa hukum hakam yang mana Ibnu Utsaimin berbeza dengan Ibn Taymiyah. Banyak isu sebenarnya, lebih daripada 20 isu yang dia berbeza. Tetapi kalau orang kata manhaj Utsaimin sama tak dengan manhaj Ibn Taymiyah, jawapannya sama. Maka mereka mengikut manhaj yang sama, metod cara fikir yang sama. Tetapi itu taklah membawa erti kita kena ikut sebiji-sebiji apa yang tok guru kita kata. Tak, kita hormat, kita tawaduk macam mana tawaduk dan hormatnya anak-anak murid Abu Hanifah kepada beliau dan sebagaimana hormatnya Utsaimin kepada Ibn Taymiyah, walaupun jarak mereka jauh.
Tetapi yang saya cuba nak sampaikan di sini, bila Ibn Rajab Al-Hanbali ni dia dok bagi tahu wahadhal kitab ataupun wahwa kitabun azimun jiddan, ini adalah suatu kitab yang begitu hebat. Ha, jadi kerana mereka membaca kitab-kitab yang ditulis oleh tok guru mereka dan mereka ajarkan. Adapun berbezanya dengan mazhab Malik, Imam Malik bin Anas ni biasa dalam kuliahnya dia tak banyak buka. Dia diam, bukanlah dia diam, dia mengajar. Tapi macam suasana tu suasana yang penuh dengan adab, suasana yang penuh dengan akhlak, macam lebih kurang macam Imam Ahmad punya kelas. Ulama kata dalam tabaqat al-Hanabilah, Imam Ahmad punya majlis pengajian dihadiri oleh 5000 orang. 5000 yang hadir majlis ilmu. Tapi yang menulisnya 500 orang. Yang menulislah. Yang menulis 500 orang. 5000 tak 500, biasa jawablah 4500. Jadi 4500 orang ini tak menulis. Tapi wa yata'allamuna min khuluqihi wa adabihi wa samtih. Mereka mempelajari sesuatu daripada adab Imam Ahmad, daripada akhlak Imam Ahmad dan daripada kepribadian Imam Ahmad. Jadi sebab itu saya kalau dalam majlis ilmu, saya tak apa kisah sangat kalau orang tak menulis. Ha, tetapi sebab tak menulis, tak semestinya dia tak belajar. Kadang-kadang dia tengok peribadi ustaz pun dia dapat sesuatu. Maknanya contohlah macam kalau ustaz dia minum. Ustaz minum contoh. Ustaz pegang tangan kanan ke pegang tangan kiri. Jadi dia minum dengan tangan kanan ke minum dengan tangan kiri. Sebelum dia minum, dia baca bismillah ke tidak? Ustaz, bila dia sebut nama Nabi, selawat ke tidak kepada Nabi SAW? Ha, jadi ini benda-benda ni adalah akhlak, kesan daripada ilmu ustaz. Jadi benda-benda ni pun dia boleh belajar. Tapi janganlah tuan-tuan menjadikan poin saya tersebut sebagai alasan tu tak menulis pula. Menulis ni penting. Sebab maksud saya, qayyidun ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis. Tapi tak apalah, sebab kalau kita contoh tak menulis by pen, tapi masih ada handphone sebenarnya. Walaupun ialah mana ada orang tahu kita main Facebook ke apa kan. Ha, tapi yang penting sebenarnya kita tulis nota. Ha, jadi nota dalam Facebook adalah handphone tu, kita ada poin-poin yang boleh kita tulis. Sepatutnya tuan-tuan yang hadir majlis ilmu ni kena malu dengan sebahagian orang yang masuk tandas R&R. Kerana orang ada sebahagian masuk tandas R&R, dia conteng macam-macam dekat dinding-dinding tandas tu. Maknanya dalam tandas pun dia boleh bawa pen tuan-tuan. Takkan kita masuk masjid, masuk majlis ilmu kita tak bawa pen. Ha, jadi kita kena jadi lebih malu lah daripada dia orang. Jadi insyaAllah kita akan jadi lebih baik. Dia orang biarlah dia tulis benda tak manfaat, kita akan tulis benda-benda yang bermanfaat insyaAllah. Kemudian waqala al-Hafiz Ibnu Hajar, dan telah berkata al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, yang wafat pada tahun 852 Hijrah, kullu tasanifihi marghubun fiha bainat tawaif. Semua karya-karya yang ditulis oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim ni dikehendaki oleh setiap pihak ataupun setiap kelompok. Bainat tawaif. Ini kata-kata Ibn Hajar dalam Ad-Durar Al-Kaminah. Menunjukkan kelompok ni apa maksud dia. Kita pun tahu yang mana Ibn Al-Qayyim ni dia ada aliran dia sendiri. Dan ulama-ulama yang lain dia ada aliran-aliran dia yang tersendiri. Sebab tu saya sentiasalah kalau bolehlah untuk saya ajak kepada tuan-tuan. Kita ni kalau boleh, kita perbanyakkan guru. Maksud perbanyakkan guru ni tuan-tuan kena clear juga. Kadang-kadang orang ingat perbanyakkan guru yang sama manhaj je. Guru-guru yang lain tu seakan, oh dah, ni bukan aliran aku ni, malah. Tak, percayalah kalau kita mencari ilmu dan kebenaran, ilmu dan kebenaran ini insya-Allah ada kepada para alim ulama. Dan sebenarnya ulama-ulama ni memang tak sama manhaj daripada dulu lagi banyaklah. Sebab itu ada kelompok-kelompok yang berbeza. Jadi janganlah kita ingat bila orang tu kelompok lain, dia bukan ulama, dia alim. Tetapi kita kalau ada yang bahagian kita ambillah manfaat. Tuan-tuan, kenapa saya kata gini? Sebab saya ni antara, tak tahulah. Saya ni suka fikir. Dan kadang-kadang fikir saya ni sampai saya tak boleh tidur. Punya nak fikir. Jadi bila, tapi saya tak adalah fikir benda tak baik dah. Saya fikir benda yang ada benefit.
Antaranya, masa saya pergi pada bulan 10 hari itu ke Muktamar Fatwa Antarabangsa di Mesir yang dianjurkan oleh geng-geng Darul Ifta ataupun Mufti Mesir lah, Dr. Syauqi Ibrahim Alam. Saya tengok waktu tu perhimpunan ulama-ulama banyak. Jadi walaupun kita tahu ulama-ulama tersebut dia ada aliran dia sendiri yang dia orang kadang panggil aliran Al-Azhar ataupun puak-puak Al-Asy'ariyah ataupun puak-puak Asy-Syafi'iyah. Tapi kalau kita lihat ilmu-ilmu mereka ketika pembentangan, masya-Allah hebat. Tibalah kalau kita nak tolak, macam kita tak nak dengar, tak naklah aku duduk berada dalam majlis fatwa mereka ni kerana mereka berbeza aliran dengan kita sebagai contoh. Jadi sebenarnya saya rasa kita rugi sebab banyak mereka punya durar, permata-permata yang Allah bagi ilmu ni kepada siapa yang dia nak, bukannya kepada aliran tertentu sahaja. Allah bagi ilmu ni yu'ti apa? Yu'til ilma may yasha. Sebab Allah kata, saya nak kongsi lah, syarat nak dapat ilmu ni, adakah mesti kita masuk aliran tertentu ataupun terikat? Tak. Tapi Quran dia bagi satu kenyataan. Quran kata wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu pada Allah, nescaya Allah ajarkan kamu ilmu. Nampak, ini kesan takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, Allah ajar kita ilmu. Sebab tu macam kita kata ni, kita ni kadang-kadang nampak manusia kita semua sama. Kita dengar, kita dengar daripada ustaz yang sama. Tapi tuan-tuan percaya atau tidak, kita dapat manfaat berbeza antara satu sama lain daripada apa majlis ilmu yang kita dengar. Jadi sebab itu nak dapatkan manfaat ni adalah melalui diri kita sendiri. Maknanya takwa kita. Dan ulama-ulama ni daripada setiap-setiap aliran ni, mereka sebagai wasilah. Wasilah kita dapatkan ilmu. Macam kita selalu sebut berkaitan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kalau ikut, dia baca Quran, kita pun baca Quran juga. Tapi Ibn Rajab dalam kitab dia Lataiful Ma'arif menceritakan bahawasanya Imam Syafi'i ini khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Yang mana bacaan ini khatam di dalam luar salat, iaitu di luar salat, bukan bacaan dalam salat. Kalau bacaan dalam salat tu belum dikira lagi. Jadi bila dia baca begini, kita pun baca Quran juga. Sebab tu dulu ada sebahagian orang kata, saya ni dengan ulama pemikiran sama aje, dia kata. Ada juga orang kata gitu. Ada seorang Siti, tak tahu lah apa Siti dia. Tapi dia kata, kita mempunyai minda yang sama dengan minda ulama. Tapi sebenarnya tak sama. Tak sama. Memang manusia tu akal yang Allah bagi sama, tapi keilmuan dia berbeza di sisi setiap satu sama lain. Sebab tu Imam Syafi'i bila dia baca ayat wa mra'atuhu hammalatal hatab, dia keluar satu hukum. Kita kalau orang tanya wa mra'atuhu hammalatal hatab, terjemahan apa pun kita dah menggelabah nak jawab. Terjemah baru kan nak turut tafsir. Tetapi ini beza antara kita dan ulama. Jadi sebab itulah saya katakan di sini bahawasanya kita walaupun ada berbeza-berbeza aliran, tetapi ambillah mana-mana ilmu yang baik. Ambillah mana-mana ilmu yang baik. Kerana kita kata kebenaran itu diterima daripada siapa sahaja pun, hatta daripada syaitan. Sekalipun sekiranya syaitan menyampaikan kebenaran pada kita, maka kita terima. Sebab itu pada zaman Nabi dahulu, Abu Hurairah menceritakan bahawasanya aku pada suatu hari pergi menjadi wakil Nabi dalam mengagihkan harta-harta zakat. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki kepada aku. Dia kata, wahai Abu Hurairah, aku ni susah, aku ni miskin, aku ada keluarga, anak pinak dan isteri, tolonglah aku. Maka dia pun rasa kesian. Biasa mazhab orang-orang soleh ni, kalau orang menipu dia pun dia kesian. Jadi dia memang kesian, dia jenis mudah, orang hati lembut. Lepas tu dia kesian, dia kata aku bagilah. Lepas tu dia kata, dia cerita ke Nabi. Dia kata, Nabi, wahai Rasulullah, ada orang gini dan begini. Maka Nabi kata ke Abu Hurairah, dia tu bohong kepada kamu. Esok dia akan datang lagi. Kemudian esok memang betul lelaki yang sama datang lagi. Dia pun cerita benda yang sama. Dia kata, ya Abu Hurairah, aku ni miskin, aku susah sekian, anak, bini sekian. Macam-macam lagi lah dia cerita.
Abu Hurairah pun kali kedua dia rasa kesian juga. Dia kesian, dia bagi bantuan lagi. Dia tak boleh je ni orang hati lembut. Dia kata, Allah kesian, bagilah. Lalu Nabi kata ke Abu Hurairah, dia tipu kamu, esok dia datang lagi. Oh, dah kali ketiga ni Abu Hurairah kata, takkanlah aku nak kena tipu kali yang ketiga kan, teruk sangat kalau macam tu. Jadi Abu Hurairah dia kata, la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku akan bawa kamu ni jumpa Nabi. Dia nak tarik kawan tu, laki tu, nak bawa jumpa Nabi. Dia kata, nanti, jangan bawa aku jumpa Rasulullah. Lalu laki tu kata, nakkah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa atau satu ayat yang mana bila kamu baca sebelum kamu tidur, maka syaitan takkan kacau kamu sehingga kamu bangun pagi. Abu Hurairah ni mazhab orang soleh. Tentang orang soleh ni, kalau kita cerita, nakkah ajar kebaikan? Nak. Dia suka kepada kebaikan, dia suka nak, lepas tu dia lemah lembut nak tolong orang. Ini memang mazhab Abu Hurairah ni. Memang orang warak, orang soleh ni. Dia kata, nak, ajarkanlah. Maka dia kata, kamu bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah kepada habis ayat kursi. Maka Abu Hurairah pun suka dapat ilmu baru. Maka kalau dia baca itu sebelum dia tidur, maka syaitan tidak akan kacau dia sehingga dia bangun pagi. Lalu Abu Hurairah ceritalah kepada Nabi. Dia kata, Rasulullah, kawan ni ada cerita sekian, kalau aku baca ayat sekian maka aku takkan dikacau sekian. Lalu Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia bercakap betul kepada kamu. Dalam keadaan dia ni memang kuat pembohongnya, kata Nabi. Maknanya dalam part ni dia cakap betul. Dalam part dia cerita tentang fadilat ayat kursi itu betul. Jadi, isu dia, Abu Hurairah ni dia belajar ke tidak dengan iblis, syaitan? Dia tak belajar. Bukannya dia tahu kawan tu syaitan pun. Tapi dia ambil tak kebenaran daripada kawan tu? Dia ambil kebenaran. Nampak? Maknanya sebab tu kita kata kebenaran ni dia ambil daripada siapa saja. Walaupun daripada syaitan pun. Macam kita kalau orang kafir kata 1 + 1 = 2. Takkan kita kata, tidak, awak kafir, saya kata 3 lah. Tak boleh, maknanya kebenaran ni kita ambil daripada siapa saja. Tapi ulama-ulama kata ilmu diambil daripada ahli dia. Jadi maksud saya, kalaulah kita ni, tapi kita kena ingat bahawasanya kebenaran ni tak ada pada satu pihak sahaja. Dia pelbagai, daripada macam-macam kita boleh jumpa banyak kebenaran-kebenaran tertentu. Tambahan-tambahan lagi jika golongan yang masih berada di bawah lembayung Ahli Sunnah wal Jamaah itulah. Baik. Jadi Ibn Hajar kata, kullu tasanifihi marghubun fiha bainat tawaif. Setiap kelompok dia akan guna. Dia akan suka kepada kitab-kitab Ibn Al-Qayyim. Dan ini betul, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan tahu, Ibn Al-Qayyim, dia ada tulis sebuah kitab yang begitu baik dalam isu-isu fatwa. Nama kitab tersebut adalah I'lam Al-Muwaqqi'in An Rabbil Alamin. I'lam Al-Muwaqqi'in An Rabbil Alamin. I'lam ni maksud dia mengajar. Al-Muwaqqi'in adalah plural kepada Al-Muwaqqi'. Al-Muwaqqi' adalah individu yang menanda tangan. An Rabbil Alamin, bagi pihak Tuhan. Maknanya memberikan ilmu kepada golongan yang nak tanda tangan daripada pihak Tuhan. Itulah nama kitab dia kalau terjemah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu dia jadi tak sedap, betul tak tuan-tuan? Jangan letak nama kitab itu, jadi tak sedap. Tapi orang Arab, dia punya kitab dia kalau dalam bahasa Arab dia sedap. Dia punya hujung tu sama aja. Macam contoh, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, pemberian yang penuh kasih sayang terhadap hukum hakam baby yang baru dilahirkan. Punya tak sedap, panjang sangat. Tapi kalau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, dia jadi sedap sebab rima akhir hujung-hujung semua sama. Dan banyak Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, hujung mesti sama. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Mesti hujung mesti sama. Jadi I'lam Al-Muwaqqi'ina An Rabbil Alamin, maksud dalam kitab tersebut, kitab fatwa, tuan-tuan. Bila fatwa ni, tuan-tuan rasa yang bagi fatwa ni aliran mana? Semua aliran ke aliran tertentu je yang bagi fatwa? Semua aliran bagi fatwa. Dan ajaibnya, masa saya pergi banyak dalam muktamar-muktamar fatwa
ya, sama ada yang saya hadir, yang pernah hadir lah muktamar fatwa antarabangsa, antaranya di Maldives pada bulan 7 tahun lepas, dan antaranya di Mesir pada bulan 10 tahun lepas, dan antaranya di apa nama, di Mekah sendiri, di Mekah Al-Mukarramah pada bulan 12 yang lepas. Maka majoriti penceramah-penceramah yang memberikan pembentangan dalam muktamar-muktamar fatwa tersebut, mereka akan quote daripada kata-kata Ibn Al-Qayyim. Walaupun kita kata, eh syekh ni dia bukannya aliran Ibn Al-Qayyim pun, tapi nampak dia quote. Dia kata, qala Ibn Al-Qayyim, qala sekian-sekian. Walaupun dia bukan aliran Ibn Al-Qayyim, tapi kalau bab fatwa, Ibn Al-Qayyim kata sebab ayat dia begitu menarik. Kata-kata Ibn Al-Qayyim begitu cantik dalam kitab, dalam kitab seperti I'lam Waqi'in dan juga kitab kita ini. Sebab itu kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab-kitab beliau menjadi rojokan ataupun menjadi pandangan yang disukai antara banyak puak-puak. Satu lagi kitab beliau yang sangat disukai oleh kelompok-kelompok, orang kata seakan ahli-ahli sufi lah, antaranya kitab Ar-Ruh, dan antaranya kitab yang ditulis Madarij As-Salikin An Manazil Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Itu nama penuh kitab. Ada lagi sambungan dia, syarah syarah apa? Apa benda lah, syarah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari tu. Tapi tak apalah. Tapi yang saya nak cerita adalah Minhaj, apa nama kitab tadi? Lupa dah. Allahu Akbar. Madarij As-Salikin. Madarij As-Salikin. Madarij As-Salikin, madarij ni maksud dia tingkatan. As-Salikin maksud dia apa? Dia plural daripada perkataan As-Salik. Salik. Salik ni ayat orang-orang sufi selalu guna, iaitu individu yang berjalan menuju Tuhan. Ha, itulah. Macam dia kata, ana salik ilallah, dia kata. Dia kata ana salik. Jadi Ibn Al-Qayyim dia tulis kitab Madarij As-Salikin, tingkatan-tingkatan orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. An manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada tingkatan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in satu ayat. Tapi kitab tersebut ada 3 jilid. Mempunyai syarah begitu panjang. Bagus juga ulama-ulama ni, dia memang syarah begitu panjang. Jadi bila dia lihat, kita lihat dalam hal tersebut, kitab tu pun banyak geng-geng yang suka guna pakai kata rujuk Ibn Al-Qayyim, rujuk Ibn Al-Qayyim. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik. Kalaulah ada sebahagian di negara kita ni lah, sebahagian orang, kita tahu dia memang musuh kepada aliran Ibn Al-Qayyim, musuh kepada aliran Ibn Taymiyah. Tapi kita tengoklah khutbah Jumaat, duk kuat juga kata-kata Ibn Al-Qayyim. Bukanlah maknanya tak semestinya, dia berbeza aliran, tapi ucapan dia ambil juga. Ha, itulah kita kata, dia berbeza aliran, tapi ucapan dia ambil. Jadi kita tak payahlah orang kata menggalabah lebih-lebih. Oh, Masya Allah, disebutkan nama imam kita dalam khutbah. Allah, tak payahlah macam tu. Biar je lah orang nak sebut. Ini kadang-kadang orang-orang kita ni dia suka telajak seronok sangat. Bila dia telajak seronok, orang lain pandang negatif, susah. Macam baru ni lah ada orang tengok ada page-page mufti tertentu, quote kata-kata Al-Albani apa semua. Kita pula nak pergi viralkan, Masya Allah hebatnya, bagusnya, gini-gini. Dah orang terpadam balik. Ha, jadi siapa suruh? Diam-diam ni sudah lah. Ini kita pula yang nak berlebih pasal apa. Baik. Jadi sebab itu, jadi bila kita buat gitu sikapnya tu, orang lagi macam, eh aku kena hati-hati, depan ni aku tak boleh takut, kata-kata. Kan siapa yang rugi? Semuanya sebab daripada kita ke. Sebab kita kena tahu viral ni adalah satu musuh yang paling nyata sekali bagi ramai orang takut. Ha, jadi sebab tu kita jangan viralkan benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah. Dan saya nak tutup dah sebenarnya. Wa qala As-Sakhawi, berkata Al-Imam As-Sakhawi yang wafat pada tahun 900 Hijrah, wal Ibn Al-Qayyim, dan Imam Ibn Al-Qayyim, kitabun, mempunyai sebuah kitab Al-Hadiyun Nabawi yang berjudul Al-Hadiyun Nabawi. Jadi kalau tuan-tuan dengar kitab Al-Hadiyun Nabawi, ni kitab apa nama dia? Zadul Ma'ad. Ha, jadi kita walaupun disebut Hadiyun Nabawi, tapi ini adalah kitab Zadul Ma'ad. Sebab bukan semua orang panggil kitab ni dengan kitab Zadul Ma'ad. Ada yang panggil kitab Huda,
hudal ibad, ada yang panggil hadiyun nabawi. Jadi nampak, tapi sebenarnya ia adalah kitab yang sama, kitab yang sama. Macam contohlah saya bagi tahu satu kitab, al jami' as sahih al musnad al mukhtasar min umuri rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Apa nama lain bagi kitab tersebut? Ha? Apa dia? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamih. Apa nama lain dia? Sahih Muslim? Bukan. Ada jawapan lain? Kena surrender lah. Nama dia adalah nama penuh bagi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Ini nama penuh bagi Sahih Al-Bukhari. Jadi menunjukkan bukan kita kenal apa Jami' As-Sahih Al-Musnad Mukhtasar min Umur. Itu nama penuh. Tapi bila orang panggil Sahih Bukhari, kita panggil Sahih Bukhari ya. Tapi ialah macam kalau kita nak tulis rujukan tu, better tulis Sahih Al-Bukhari lah. Rujuk Sahih Al-Bukhari. Ni nak tulis Al-Jami' Al-Musnad itu nama yang dia bagi panjang. Macam kitab ni lah, macam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau orang kata kitab Al-Minhaj sahaja, rujuk Al-Minhaj. Minhaj apa dia? Minhaj Talibin ke? Minhaj Sahih Muslim ke? Dia banyak. Jadi orang lebih kenal kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim tu dengan nama kitab Syarah Sahih Muslim tu je. Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Dah? Baik, itu antara contoh menunjukkan bahawasanya kadang-kadang kitab-kitab beliau ini dikenali ataupun dikenali dengan nama-nama yang berbeza. Jadi bila ada nama-nama yang berbeza, sebenarnya ia adalah kitab yang sama. Jangan kita anggap dia kitab yang berbeza. Macam ada seorang lah, dia tu dia punya banyak nama timbangan. Sekolah rendah kawan-kawan dia panggil gini. Sekolah menengah kawan-kawan dia panggil lain pula. Masuk universiti ada gelaran macam-macam. Orang kita ni suka bagi gelaran, nak panggil orang. Jadi kita pun jumpa ke tempat kerja. Hang kenal tak kawan ni? Siapa dia pula? Kata aku tak kenal. Tapi dah orang panggil dia sini. Oh, baru kenal. Nampak? Sebab dia banyak gelaran di setiap tempat dia belajar. Itu pun pelik juga. Tetapi menunjukkan adalah bila disebut dengan nama-nama tersebut, itu adalah sebenarnya individu yang sama. Wallahu ta'ala alam. Selesailah saya rasa perbahasan kita pada malam ini. Kita pun sebenarnya tadi mula dalam pukul 9 suku. Kita tamat dalam pukul 10 suku lah, insyaAllah. Sebab sebenarnya bukan saya nak bagi tuan-tuan beribadat sangat pun. Maksudnya itu tadi alasan je. Sebenarnya saya pun tak larat dah. Sebab saya pun hari ni tak rasa tak macam tak menjejak rumah lagi kan. Jadi rasa macam Allah rindunya kat rumah. Jadi rasa cukup lah sekadar tu. Saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap. Aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.